Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tika Wisdom di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, hari ini kami akan panen buah kesemek yang ada di sini. Ini satu pohon, buahnya banyak sekali. Mari kita lihat buah yang ada di sini. Unik sekali bentuknya. Saya baru lihat buah kesemek yang bentuk buahnya seperti ini. Tuh, dempet tiga teman-teman. Mahkotanya itu satu, tapi buah kesemeknya itu ada tiga. Ini buah kesemeknya bagus-bagus. Kita lihat. Oh, cantik sekali. Oh iya teman-teman, jadi banyak sekali yang ngakak dengan cara penyebutanku menyebut buah kesemek ini. Saya tuh suka sebut buah kesemek ini pakai E, yaitu kesemek dibandingkan kesemek begitu. Kita bisa langsung panjat ke atas sana. Tuh. Sanggup saya duluan. Oke. Okay. Hati-hati sanggup. Begini suasananya di atas sini. Tuh buahnya banyak, terus besar-besar ukurannya teman-teman. Ada satu di sini yang sudah matang. Tuh, banyak hewan yang kerumuni. Ini kita tidak usah ambil. Biarkan hewannya makan dengan kenyang. Ini ada yang matang, teman-teman. Wow. Sangku. Saya mau coba yang ini. Sudah matang. Matang sekali. Teman-teman, saya mau langsung coba yang ini. Tuh buahnya. Oh, ini yang tidak bisa dikupas kulitnya, sayang kue? Oh, bisa. Manis, teman-teman. Tuh. Tuh, jadi isinya seperti ini. Benar-benar nikmat kalau teman-teman makan yang matang seperti ini. Langsung di pohonnya, nikmat. Tidak ada rasa sepetnya sama sekali teman-teman. Bagi yang suka makan dengan kulitnya, bisa langsung makan dengan kulitnya. Tapi saya pribadi sukanya tidak makan dengan kulit. Kita sudah cicipi ya teman-teman, jadi sekarang saatnya kita untuk panen-panen. Kiri kanan ini banyak sekali. Ya, wow. Jadi ini yang hangat, sedikit. Cantik sekali. Sini ada satu yang sudah siap. Masih bagus, tidak? Bagus. Wangi. Benar. Sangat wangi. Teman-teman, di sini ada satu buah kesemek yang nyangkut di atas pohon jeruk. Kita ambil, kelihatannya bagus. Oh.
Kanku ini bagus tidak ada hitam-hitamnya? Ada hitam-hitamnya, bagus tidak? Oh, kata suamiku busuk, teman-teman. Dilihat dari jauh itu kayak bagus sekali, ternyata busuk. Enak toh? Manis. Wangi juga. Wow. Ada bijinya, tadi punya aku tidak ada bijinya. Ada bijinya satu, dia jatuh lah. Keras ya, jatuh satu. Susah. Sudah full? Sudah full. Wah, lebih meja. Kita mau taruh di karung dulu itu ke semeknya, teman-teman. Sudah full. Teman-teman, kita panen yang agak mentah seperti ini karena nanti Mama dan Papa mau buat manisan ke semek. Banyak sekali ya. Ini pas Mas Angko, bisa? Bagus. Bagus. Ini ya paling pas ini. Lihat Angko. Itu juga enak. Oh. Patah teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita mau buat manisan dari buah kesemeknya itu harus yang masih berwarna hijau seperti ini. Tidak bisa yang sudah kuning seperti ini. Makanya ini kita berjuang cari yang masih hijau-hijau supaya Mama dan Papa senang. Teman-teman, dari sini kita bisa lihat buah kesemeknya itu benar-benar banyak. Padahal kita sudah panen 2 keranjang, tapi itu masih terlihat banyak sekali. Sangku ini cantik sekali. Cantik. Oke, ya dia. Ya, sian jadi lebih baik. Sanggua, banyak semut. Mayi, semut. Tidak apa-apa, tidak gigit. Kasih saya di sini, oh. Saya tunggu di bawah, sangku di atas. Lagi, semangat. Itu ya di depan, sangku. Oke. Ini bagus tidak? Bagus, cantik. Itu di depannya besar sekali lagi. Tuh, yang di depannya. Bagus tidak dibuat manisan? Senia. Lihat. Wow, besar. Ini bisa dibuat manisan? Bisa, bagus. Masih keras, jadi bisa toh. Warnanya itu menggoda ya, teman-teman. Besar sekali. Terima kasih. Ini tidak enak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Ada anak-anak bantu kita panen, teman-teman. Kalau uti di sana juga. Langsung taruh di karung, keranjang sudah full. Ada anak perempuan bantu kita juga, teman-teman. Sisi meme yo. Bantu kita panen. Sanggup pegang dia mau turun. Bisa lah, siapa ya? Sudah banyak teman-teman. Full lagi. Sudah 3 keranjang lebih. Yang agak matang kita taruh di paling atas, teman-teman. Sedangkan yang mengkal-mengkal atau yang masih hijau kita taruh di paling bawah supaya yang agak matang ini tidak hancur. Teman-teman, kita sudah selesai panen buah kesemeknya. Ini kita jalan keluar. Kami parkir di sebelah sana, teman-teman. Jadi buah kesemeknya harus suamiku angkat sampai di sana. Samping sini ada jeruk santang. Jeruknya saya rasa sudah agak manis. Tadi saya sudah coba beberapa. Walaupun masih hijau seperti ini, rasanya sudah agak manis. Sangku. Buah jeruk santangnya banyak. Ini sudah agak manis. Ini. Sudah toh? Manis. Di belakang sana adalah jalan tol, teman-teman, yang ada di atas. Makanya tadi pas kita panen agak ribut. Terus di belakang kita panen ada jalan raya. Satu, dua, tiga. Weying lah. Cegah ya. Ye, niing le. Oh, fecha lah momo o. Nie fecha yo sao si yo. Ku jajan ni wan o. Teman-teman, sekarang kita sudah mau pulang. Pemandangan di sini begitu indah, seandainya saya bisa melukis, teman-teman, saya sudah lukis ini. Aku mau menangis. Cica, cica, ting, ting, ting. Tiang, tiang, belaya. Asal, gua nyamuk. Ha, nanu di tangga. Kunci, kunci, kunci. Halo Lopan.
8. Wow. Pas banget di hari kita panen buah kesemek, pabriknya Lumin beroperasi. Jadi papa juga mendadak membantu hari ini. Dan kebetulan hari ini kita panen buah kesemek banyak yang matang. Jadi mari kita langsung bagi-bagikan ke keluarga. Ini buah kesemeknya kita sudah pilih-pilih yang matang. Ini sudah yang matang dan yang enak-enak. Kasih nenek nak, bagi-bagi. Abil bagi-bagi. Kasih nenek. Wah. Jaga hengau tse. Jaga hengau tse. Tue. Sula. Momoko, niap ya. Nah, bagi kasih kuku nak. Kuku. Kas, itu kuku eh. Tidak huay nak, memang begitu dia lembek. Jangan lah. Jaga hau tse. Nah, enak toh, kasih lihat papa. Kasih lihat papa. Tuh, sejauh hau tse. Jaga. Mama suka sekali makan kesemek teman-teman, apalagi yang sudah matang. Mama suka sekali makan kesemek teman-teman, apalagi yang sudah matang. 这样吃柿饼很好哎，我们去老家弄。老家？对。哦。这个我们借那么多给妈妈的。挺高兴的，我很喜欢吃。妈妈喜欢吃柿子。对。
teman-teman, buah kesemek yang tadi kita panen nanti kita olahnya di desa. Nah, sekarang kita sudah mau pulang. Terima kasih banyak telah mengikuti keseruan kami hari ini. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan videonya. Oh iya teman-teman, jadi pabriknya Lumin ini jarang-jarang beroperasi sekarang dikarenakan mungkin stok di Guangxi sana banyak. Jadi pihak dari sana itu menghubungi Lumin kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali. Jadi tidak setiap hari beroperasi begitu. Nah, saat pabriknya beroperasi terus banyak kerjaan, Lumin akan minta bantuan ke Papa. Tapi Lumin minta bantuan ke Papa, Papa juga diberi upah teman-teman seperti itu. Tidak membantu setiap hari, jadi kadang-kadang saja. Ada Rosi, ada Rosi. Rosi. Yeay! Ada Rosi. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel Daily Tikausun di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya hingga saat ini. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!